Hai teman-teman sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Ahmad TV. Kali ini tepat di depan kita ada sepasang sepatu Timberland. Ketika kita mendengar sebuah brand Timberland, maka yang terpikir di otak kita adalah sepatu boot. Tapi ternyata Timberland sudah mengeluarkan desain baru di tahun 2019. Dan salah satunya adalah Timberland Flyroom Series. Dan yang tepat di depan kita ini adalah Timberland Flyroom Chilchuka. Pada sepatu Timberland kali ini sudah mengadopsi material baru yang diklaim lebih ringan dibandingkan sepatu Timberland sebelumnya, yaitu dengan menggunakan aerocore energy system pada bagian sol sepatu ini, jadi membuatnya jauh lebih ringan. Apa itu aerocore energy system? Dari pengetahuan yang saya baca, aerocore energy system adalah menggabungkan dua material, yaitu menggabungkan antara bus dan karet. Jadi walaupun sepatu ini ringan, tapi terlihat kokoh dan solid. Selain menggunakan aerocore energy system, sepatu ini menggunakan bahan kulit yang sangat lembut, sehingga di saat kita menggunakan sepatu ini, kita sangat merasakan nyaman. Sepatu Timberland ini mempunyai varian 3 warna. Ada coklat tua, coklat muda, dan hitam. Disebabkan saya lebih suka warna hitam, ya jadi saya lebih memilih warna hitam untuk membelinya. Jadi sekedar itulah lebih dan kurangnya pembahasan tentang sepatu Timberland. Jika teman-teman ada saran atau masukan, teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar.